Assalamualaikum, saya Rafika Asila binti Rahim. Sekarang ni saya sedang sambung belajar dalam Bachelor in Art of Law Enforcement Investigation. Sekarang saya bekerja di Jabatan Penjara sebagai penolong penguasa penjara. Kenapa saya memilih untuk sambung belajar walaupun saya dah ada jawatan tetap sekarang? Kerana saya rasa sekarang ni persaingan semakin sengit lah. Diploma tu tak cukup pada saya, dan saya perlu improvement dalam career advance akan datang untuk kenaikan pangkat misal kata, atau untuk bertukar ke jabatan lain. Okey, kepada graduan sekalian, saya ucapkan tahniah dan saya harap jangan berhenti setakat ini kerana perjalanan masih jauh. All the best dalam kerjaya akan datang. Good luck.